Jumat 3 April 2015 berlokasi di Taman Lembah Gurame Pancoran Mas Depok, puluhan komunitas anak muda di Kota Depok berkumpul dan memeriahkan acara Dialog Pemuda bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Wakil Karang Taruna Jawa Barat Imam Budi Hartono. Turut memberikan kata sambutan menerima kedatangan Wagub Jabar, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad yang hadir bersama istri. Acara yang berlangsung meriah ini dengan puluhan komunitas menampilkan aksi di hadapan para pejabat daerah terkait serta organisasi Karang Taruna Jawa Barat. Dalam obrolannya yang berlangsung cukup interaktif, Wakil Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa pemuda harus menjadi inisiator, ide kreator, penggerak, dan agen perubah. Ide, gagasan, sekarang eranya idea, itu dihargai. Apalagi pemuda. Ini Bung Karno gak mungkin memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 kalau kagak diculik Rengas Nengkel sama pemuda itu.